Capung atau naga terbang adalah hewan yang berperan sebagai predator di alam. Di Desa Puncu, terdapat dua sumber air bersih yang tentunya sangat cocok menjadi rumah bagi para naga terbang. Penelitian ini akan mengeksplorasi naga terbang di dua kawasan tersebut. Jadi lokasi sumber Celangap ini merupakan lokasi pertama dari penelitian saya, yaitu aliran lahar dingin dari Gunung Kelud, dari kawahnya langsung. Bisa lihat gunungnya di sebelah sana. Jadi ini merupakan lokasi penelitian sumber mani terletak di Dusun Gapar, Jawa Tengah. Jadi di sini tuh ada spesies endemik Jawa, yaitu para Bombus renwardi dan Rhinosypha heterostigma. Bedanya lokasi ini dengan lokasi yang kemarin adalah lokasi di sini tidak pernah terkena letusan gunung. Jadi ini sampai ke sebelah sana itu ada air yang sampai saat ini masih hijau dan tidak pernah terkena letusan. Pengamatan naga terbang di Sumber Celangap dan Sumber Mangli dilakukan selama bulan Januari sampai Maret tahun 2018. Naga terbang diamati dan difoto menggunakan metode saintifik. Pengambilan foto menggunakan metode saintifik harus memperlihatkan ciri-ciri kunci dari suatu jenis naga terbang. Ketika tidak dapat diidentifikasi hanya menggunakan foto, naga terbang harus ditangkap menggunakan jaring untuk lebih mudah melihat ciri-ciri kuncinya. Naga terbang yang telah ditangkap kemudian diukur panjang tubuh dan panjang sayap belakangnya menggunakan kaliper atau jangka sorong. Selain itu, juga dilihat langsung ciri jenis naga terbang yang tertangkap dan mencocokkannya dengan buku. Spesies naga terbang yang sudah diidentifikasi tinggal dihitung dan dicatat langsung jumlahnya. Selain itu, perlu juga dicatat faktor lingkungan seperti temperatur udara dan kelembapan. Pengamatan yang telah dilakukan di kedua lokasi menghasilkan data mengenai jenis-jenis naga terbang, yaitu Euphaea variegata, Pestalis luctuosa, Rhinosypha heterostigma, Perichnemis tictica, Pseudagrion pruinosum, Coelicia membranipes, Gynacantha subinterrupta, Idionyx montana, Paragompus reinwardti, Heliogompus dresseri, Neurotemis fluctuans, Ortetrum glaucum, Ortetrum pruinosum, Ortetrum sabina, Pantala flavescens, Tritemis festiva, dan Zygonyx ida. Beberapa dari spesies naga terbang juga ditemukan sedang kawin seperti Coelicia membranipes yang kawin di bawah kanopi yang lebat. Ada juga
aktivitas bertelur Euphaea variegata yang bertelur dengan mencelupkan anal ke permukaan air sambil ditunggui oleh pejantannya. Setelah itu, Euphaea variegata melanjutkan bertelur dengan cara menyelam dan menempelkan telurnya pada sisa ranting yang jatuh ke air. Selain perilaku unik tersebut, juga diamati beberapa posisi bertengger favorit dari beberapa spesies. Beberapa spesies sering hinggap di batu di tengah aliran sungai, seperti Euphaea variegata betina, Ortetrum glaucum, Ortetrum pruinosum, Tritemis festiva, dan juga Rhinocypa heterostigma. Sedangkan Euphaea variegata jantan lebih sering hinggap di batang, tumbuhan herba, atau ranting tumbuhan yang terletak di pinggir aliran air. Rhinocypa heterostigma selain senang hinggap di batu, juga sering hinggap di daun yang sama dengan Vestalis luctuosa jantan maupun betina, serta Coelicia membranipes. Karakteristik lokasi bertengger naga terbang sangat ditentukan oleh ukuran dari naga terbang. Semakin besar ukuran tubuh mereka, maka mereka membutuhkan tempat bertengger yang lebih keras dan stabil. Naga terbang merupakan hewan yang spesial. Mereka sangat selektif dalam memilih lokasi tinggal. Kerusakan habitat akan sangat mengganggu keberlangsungan hidupnya. Sebagai manusia, turut menjaga keasrian kedua sumber air tersebut akan juga memberikan timbal balik berupa ketersediaan air minum yang melimpah. Tapi yang dipanggil nanti aneh, ya aku udah gak wapen.